secara umum sudah mengetahui interpretasi daripada patung ini, karena Tuhan sendiri yang memberikan tafsirannya. Dalam kitab Daniel 2 ayat 31 sampai 33 dikatakan, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan." Ayat 32, "Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tembaga." Sejarah membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia pada waktu itu atau sebagai superpower itu berganti-ganti. Mereka beralih dari satu kerajaan kepada kerajaan selanjutnya itu melalui penaklukan atau